Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Dimudahkan segala urusannya eh, Dimudahkan dalam segala urusan Pokoknya yang baik-baik selalu bersama kita Amin ya Rabbal 'Alamin Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di Irwanda Channel ini kita masih proses perbaikan ya bentar lagi mungkin selesai jadi belum bisa bikin konten muat sawit dan bongkar sawit <laughs> ini kebetulan ada uh, teman kita juga ini uh, Dema Charlie Tenggo Taurus Star 3 ini dia lagi muat truk truknya bawa muatan kernel ini. Nah, kernel itu eh bijinya sawit tuh loh yang di dalam sawit. Nah, yang untuk dibikin minyak CPO itu kan e, itu kan kulitnya itu, kulit luarnya. Nah, nanti kan habis itu diolah jadi minyak CPO. Nah, itu kan masih ada tuh yang bijinya dalam itu namanya kernel. Nah, kernel itu itu nanti diolah lagi. Nah, itu minyaknya itu lebih mahal lagi dia, lebih bagus lagi. Nah ini, ini ini, dari kalau nggak salah ini dari Wahawa apa dari mana ini? Ini mau dibawa ke pabrik juga. Ini kebetulan berdekatan sama kapal kita ini di daerah Ronggang, misangkulirang Kulirang. Nah, jadi kalau pas eh, posisi Beijing namanya ini, eh, jadi kalau truk mau naik tetap eh, mesin hidup dua-duanya, posisi maju, ya maju seperempat lah RPM-nya. kan ini nggak diikat tali dia, mereka cuman sebentar aja. Jadi mesin tetap standby dalam posisi maju. Dan kalau mesin ke posisi maju takutnya nanti begitu truknya naik kapalnya bisa mundur berbahaya mobilnya bisa jatuh nanti ke air jadi yang kanan ini ditaruh yang besar taruh kanan itu mesin dia tetap eh, maju terus posisinya posisi maju supaya kapal nggak mundur nah ini yang kecil taruh di kiri soalnya ada tuh truk yang bawa mesin kayaknya tuh ada yang besar juga puso itu nanti berarti yang puso itu ditaruh di kiri biar imbang muatannya ini agak jauh ya saya ambil gambarnya makanya kurang begitu bagus kurang begitu jernih lah karena saya zoom juga ini maklum lah HP nya bukan HP apel tergigit HP nya mah HP Xiaomi nah ini yang mau yang bawa mesin kayaknya nih atau mesin apa itu nanti dia taruh di kiri biar imbang Dulu taurus ini sama-sama kita juga dia muat buah sawit Cuman sekarang dia lebih sering muat-muat mobil-mobil gini Mobil muatan kernel bawa sawit juga Cuman dia yang udah termuat di truk Jadi maksudnya dia nggak muat curah Kalau kita kan muat curah nah, Kalau dia nggak Jadi partnya truk apa buah sawitnya yang di muat di truk Nanti truknya sama sawitnya masuk kalau dia bawa langsung ke pabrik jadi lebih cepat dia karena kapalnya ini paling laju dia kapalnya mesinnya besar dua kali lipatnya kita mungkin dia bodi lebih kecil dari kita tapi mesin lebih besar dari kita dia biasanya itu bisa lari 7 knot sampai 8 knot dia besar kapalnya apa besar mesinnya Oke, okay, mudahan ini kita selesai perbaikan. Lalu, udah satu minggu ini sudah perbaikan, biar kita bisa bikin konten muat sawit lagi dan bongkar sawit. Oke, okay, makasih kawan-kawan, seperti biasa. Makasih yang udah selalu setia mampir di channel kami. Sia-sia selalu buat kita. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye.